Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Tutorial Milenial. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan di channel ini. Dan di sini saya akan menjelaskan panduan atau langkah-langkah untuk membuat aturan di dalam sebuah grup di Facebook. Nah, oke, langsung saja. Seperti biasa, setelah kamu membuka aplikasi Facebook kamu di smartphone dan login menggunakan akun kamu, tentunya silakan kamu masuk ke fitur grup melalui menu grup langsung di sini. Nah, seperti ini, ataupun kamu juga bisa masuk melalui menu lainnya terlebih dahulu, kemudian cari fitur grup. Nah, selanjutnya kamu tekan atau ketuk tulisan lihat semua atau see all, dan pilih grup yang kamu kelola. Nah, kemudian untuk membuat aturan di grup yang kamu kelola, silakan kamu ketuk icon tameng berbintang di bagian pojok kanan paling atas, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian nanti akan muncul beberapa fitur yang disediakan oleh yang disediakan untuk admin, khusus untuk admin atau khusus pengelola grup di Facebook. Nah, diantaranya di sini ada kualitas grup, aktivitas admin dan moderator, pengaturan grup, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan salah satunya ada fitur aturan atau rules. Nah, untuk membuat aturan grup, kamu langsung saja tekan tombol mulai. Nah, adapun contoh aturan dapat kamu baca di bagian bawahnya, seperti bersikap baik dan sopan, tidak ada ujaran kebencian atau perundungan, tidak ada promosi atau spam, dan masih banyak lagi aturan grup yang bisa kamu terapkan di grup Facebook yang kamu kelola. Oke, langsung saja kita tekan tombol mulai. Nah, kemudian selanjutnya kamu tulis saja aturan di bagian sini. Kemudian untuk detailnya tuliskan di bagian bawahnya. Nah, ini salah satu contoh aturan yang saya buat untuk grup saya. Kemudian, kita langsung saja pilih atau ketuk tulisan selanjutnya di bagian pojok kanan paling atas. Nah, dan aturan grup pun sudah berhasil dibuat. Kamu dapat membuat aturan sebanyak 10 aturan di grup kamu. Untuk membuat aturan yang lain, kamu tekan saja atau ketuk saja tombol buat aturan lain di bagian paling bawah. Selain itu, kamu juga dapat meninjaunya terlebih dahulu dengan menekan atau mengetuk tombol tinjau atau tulisan tinjau di bagian pojok kanan paling atas seperti ini. Nah, dan kurang lebih seperti ini tampilannya nanti ketika dilihat oleh para anggota grup Facebook kamu. Nah, kemudian langsung terbitkan agar dapat dilihat oleh seluruh anggota grup. Nah, nantinya anggota grup dapat melihat aturan yang kamu buat dengan cara masuk ke info grup, yaitu dengan mengetuk tulisan grup atau judul atau nama grup yang kamu buat atau yang kamu kelola. Nah, kemudian nanti akan melihat aturan grup dari admin sebelum daftar anggota dari grup tersebut. Nah, kurang lebih seperti
itulah cara untuk membuat aturan di grup Facebook yang kamu kelola. Jika kamu masih merasa bingung atau ada yang mau ditanyakan, langsung saja bertanya kepada kami melalui kolom komentar yang telah disediakan oleh YouTube, ataupun kamu dapat membaca artikel yang telah kami persiapkan sebelumnya. Kamu dapat membacanya di website kami, yang linknya sudah kami sematkan di bagian caption video. Jika menurut kamu konten di video ini bermanfaat, tolong bantu kami agar bisa terus berkarya dengan cara menekan tombol subscribe di bagian bawah video. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, bagikan video ini kepada yang lainnya melalui aplikasi sosial media yang kamu kelola seperti halnya Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam menjelaskan. Sampai berjumpa kembali di video-video tutorial milenial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.